Oke baik, welcome back to my channel ya bosku. Selamat datang di KBR21 Channel. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR21 Channel, untuk langkah yang pertama kita siapkan, ini adalah pelet udang bosku ya. Kita pakai di takaran kurang lebih 4-5 sendok makan bosku ya. Ini kita pakai di 5 sendok makan bosku ya. Jadi untuk bos-bosku, sebelum berlanjut, kami ucapkan selamat datang di KBR21 Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi, agar hidup lebih berarti ya bosku. Jadi untuk pelet udang kita pakai 5 sendok makan ya bosku. Lalu kemudian kita tambahkan air panas. Kali ini kita akan bagikan untuk umpan harian ataupun harian lomba bosku ya, siap tempur bosku ya. Umpan ini sangat irit, tidak terlalu banyak bahan bosku ya. Jadi ikuti, simak sampai dengan selesai agar tidak ada bahan yang terlewatkan. Untuk pemakaian air panas ini jangan terlalu banyak bosku ya. Ini buat mengembangkan saja. Nanti kalau kurang, setelah peletnya sudah mengembang, nanti bisa ditambahkan lagi bosku ya, berkala. Jadi tidak terlalu banyak nantinya bosku ya. Oke, untuk bos-bosku sebelum berlanjut, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Oke, lanjut. Ini sudah kita aduk, ratakan airnya biar supaya peletnya cepat lembut bosku ya. Oke, jadi setelah merata, diamkan sampai dia mengembang bosku ya. Untuk air panas kita singkirkan terlebih dahulu, nanti kita tambahkan lagi jikalau kurang bosku ya, untuk mengatur teksturnya. Oke, kita singkirkan dulu untuk pelet udangnya. Lanjut, kemudian untuk bos-bosku tambahkan amisan. Kita pakai sunbel bosku ya. Kita tidak pakai terlalu banyak, kita cukup pakai setengah sendok makan saja, karena ini takaran umpan sedikit bosku ya, tidak terlalu banyak. Jadi kita cukup pakai setengah sendok makan saja. Sambil menunggu mengembang, kita kaliskan bosku ya. Kita kaliskan untuk sunbelnya. Dan untuk bos-bosku yang tidak ada pelet udang, bos-bosku bisa menggunakan pakai pelet jitu merah juga bisa bosku ya, ataupun bisa pakai pelet 781, bebas. Pakai min 1 ataupun min 2 bisa bosku ya. Tapi kalau ada, bos-bosku mainkan pakai pelet udang, ini wajib bosku ya. Oke, setelah sunbelnya sudah dirasa sudah cukup lembut, untuk selanjutnya, untuk pelet kita cek ataupun sudah mengembang atau belum. Kita kucek seperti ini bosku ya. Oke, ini sudah ajib, belum terlalu ngembang bener, namun tidak apa-apa. Jadi biar sekalian kita bikin tutor bosku ya. Oke, kita masukkan, lalu kita aduk, ratakan dengan amisan yang kita pakai. Ini umpan ini untuk ikan lama, ikan jaruk, ataupun ikan baru siap tempur bosku ya. Jadi jangan khawatir untuk bos-bosku yang ingin coba. Untuk pelet ini mau ikan baru, ikan lama, siap gaspol bosku ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, kita aduk, ratakan, pastikan sampai sekalis mungkin bosku ya. Dan nanti kita akan bagikan settingannya sekalian. Jadi ikuti, jika dirasa video kami bermanfaat, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita bersahabat, kita bersaudara lewat KBR21 Channel. Kami KBR21 Channel akan terus selalu berbagi ya bos ya. Jadi bos-bosku cukup simak resep-resep yang kami bagikan. Ikuti persis seperti arahan yang kami bagikan di video. Insya Allah masuk bos ya. Tinggal bos-bosku sesuaikan di kolam pemancingannya dominan amis, wangi ataupun gurihnya. Oke, kalau untuk umpan karet ini bos-bosku buat seperti ini persis seperti arahan yang kami bagikan di video ini bosku ya. Ini mau siang mau malam, mau hujan mau panas, siap gaspol bosku ya. Ini umpan-umpan simple untuk main-main harian, enak ini bosku ya. Oke, untuk pengadukan usahakan sampai benar-benar kalis bosku ya. Untuk air tambahkan sampai teksturnya lembut bosku ya, sampai teksturnya pas. Jadi mainkan feeling aja bosku ya, mainkan feelingnya. Namun untuk penambahan usahakan jangan terlalu banyak-banyak, langsung dikit-dikit saja, nikmati prosesnya. Untuk pengadukan usahakan sampai sekalis mungkin. Itu bertujuan supaya umpan kita lebih bagus bosku ya, dan semakin lembut itu semakin bagus. Oke, jadi untuk proses pengadukan ini usahakan santai saja. Dan untuk pengerasnya bos-bosku pakai kinoi susu bosku ya, aroma wangi gurih. Jadi nanti balance sama pelet yang kita pakai dan juga amisannya. Jadi untuk umpan ini tidak terlalu banyak bahan, tidak terlalu ribet bosku ya. Jadi tinggal bos-bosku seduh di kolam bisa bosku ya, bawa bahan keringnya saja. Jadi lebih simple, lebih praktis bosku ya. Oke, untuk pengadukan usahakan setiap kita masukkan bahan aduk agar merata bosku ya, dan tentunya bisa lebih bagus lagi nanti saat dipakainya bosku ya, aromanya bisa merata. Dan untuk bos-bosku yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang di KBR21 Channel. Kunjungi beranda kami bosku ya, sudah banyak sekali resep yang sudah kita bagikan, banyak resep yang sudah kita bongkar bosku ya. Jadi tinggal cek di beranda kita bosku ya. Oke, untuk suntikan kali ini kita akan main menggunakan akar walang bosku ya. Ini produk dari abang kita Sobirin Fishing. Untuk akar walang kita pakai di takaran tipis saja karena ini umpannya sedikit bosku ya. Kita main ikan baru tabur. Jadi kita main cukup di 6 tetes bosku ya, 5-6 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetes saja, cukup 6 tetes bosku ya. Jadi untuk pemakaian esen kita pakai akar walang, ini produk dari Sobirin Fishing bosku ya. Untuk bos-bosku yang ingin punya bisa langsung cek link toko yang sudah kita cantumkan di deskripsi video. Oke bosku ya. Oke, kita masukkan. Jadi untuk pemakaian akar walang ini bebas, sesuaikan dengan kondisi kolam tempat bos-bosku di sana. Jika di sana dominan ekstrim, dominan pemakaiannya dominan keras, bos-bosku bisa tambahkan 10-15 tetes bosku ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Oke, aduk, ratakan, pastikan sampai merata. Untuk umpan ini sengaja kita setting sedikit lebih keras bosku ya, karena ini belum masuk kroto ya bosku ya. Jadi umpan ini kita akan setting kalis namun keras, agak sedikit keras bosku ya, karena kita akan mainkan menggunakan kroto bosku ya. Untuk kroto nanti bos-bosku bisa tambahkan di kolam pemancingan. Untuk kroto pakai 10.000 sudah cukup bosku ya. 10.000 rupiah bos-bosku langsung seduh dengan air panas, bosku ya. Tiriskan, baru dimasukkan ke pelet yang kita buat. Jadi semakin banyak kroto itu semakin bagus, bosku ya, makin berserat. Oke, ini umpannya keras. Ini nanti setelah ditambahkan kroto yang sudah diseduh dengan air panas, ini bakalan lebih ajib, bosku ya, lebih mantap. Jadi seperti itu, bosku ya. Jadi jika bos-bosku ingin main lebih agak rumit dikit, bisa bos-bosku tambahkan super keju ataupun bisa pakai nabati 2 ataupun 3 keping, bisa bosku ya. Biar lebih bervariasi bisa, jika bos-bosku ingin berinovasi. Namun jika bos-bosku ingin lebih simple, pakai persis seperti yang kami bagikan di video ini siap tempur, bosku ya. Umpan ini sudah teruji, jadi jangan khawatir untuk bos-bosku yang ingin mencoba. Oke, penampakannya seperti ini, bosku ya. Ini umpan pelet. Nah, ini sebenarnya belum seberapa lembut, bosku ya, karena belum terlalu mengembang. Namun tidak masalah, karena ini sebagai tutor juga, biar tidak terlalu lama kita nunggunya, bosku ya. Oke, baik. Jadi untuk bos-bosku yang ingin punya akar walang produk Sobirin Fishing, bos-bosku langsung cek link di deskripsi. Oh ya, untuk pelet tadi sudah kita pakaikan takarannya 5 tetes, bosku ya. Udah kita aduk, sudah 5 tetes. Selanjutnya kita tambahkan kroto saja. Kroto rendam dengan air panas lalu ditiriskan, bosku ya. Baru dimasukkan ke pelet umpan utama kita. Oke, jadi untuk cara pakainya sudah ada. Untuk produk dari abang kita Sobirin Fishing, bos-bosku bisa langsung dapatkan langsung di toko online Sobirin Fishing, bosku ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Gaspol.